Masih bersama kami di Ruang Jurai, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap pelaku pemerasan dengan modus menyebarkan video di sosial media. Pelaku merayu korban hingga mau membuka pakaian saat sedang melakukan panggilan video hingga mengaku menjadi anggota Brimob Polda Lampung. Seorang pria berinisial APR, warga Kelurahan Surabaya, Kedaton diringkus Satreskrim Polresta Bandar Lampung karena melakukan tindak pidana pemerasan dengan modus pengancaman kepada 3 korban dan seluruhnya adalah wanita. Pelaku menjalankan kejahatannya dengan modus merayu calon korban hingga korban bersedia membuka pakaiannya saat melakukan panggilan video. Saat melakukan panggilan video, pelaku secara diam-diam merekam adegan tersebut menggunakan telepon genggam lainnya. Selain itu, pelaku membuat akun palsu dengan foto dan biodata anggota Brimob Polda Lampung untuk menarik perhatian korbannya. Ya, jadi saya sampaikan bahwasanya Satreskrim Polresta Bandar Lampung tanggal 9 Januari 2022 telah melakukan penangkapan terhadap tersangka, ya, yang diduga melanggar ITE, yaitu menyadap atau menyimpan hasil video call yang berbau semi-semi sedikit terhadap korban seorang perempuan. Sementara itu pelaku mengaku melakukan tindak pidana tersebut hanya untuk bersenang-senang. Yang kuat. Afrian, umur berapa umurnya? 24. Gimana alamat? Kedaton. Kamu membuat akun mengatasnamakan polisi aktif itu bagaimana caranya? Caranya saya tadi di Facebook. Mengapa harus polisi yang kamu ini yang kamu sandingkan ke akun itu? Apa enggak orang lain aja gitu? Karena polisi mudah. Oh, karena polisi mudah menembakkan wanita cantik. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang informasi dan transaksi elektronik dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.